4 atlet dayung Jawa Barat sukses menyapu bersih 4 medali emas di cabang Oslo. 1 Sumatera Utara pada Keempat atlet tersebut adalah Krisna Septiana, Dwi Rahma Febrianti, Sofia Angrum, dan Ade Yohan Sutanto yang masing-masing memperoleh medali emas di 4 nomor berbeda. Krisna Septiana membuka kemenangan Jawa Barat dengan medali emas di nomor man kayak 1 setelah mencatatkan waktu 1 menit 00,715 detik. Ia berhasil mengalahkan Nopriadi dari Riau, peraih medali emas PON ke-20 Papua, yang finish dengan waktu 1 menit 13,275 detik. Dwi Rahma Febrianti menyusul dengan kemenangan di nomor woman kano 1 dengan mencatatkan waktu 1 menit 13,263 detik. Putu Santi dari DKI Jakarta harus puas dengan medali perak setelah finish kedua dengan waktu 1 menit 18,543 detik. Sofia Angrum menyumbangkan medali emas ketiga untuk Jawa Barat di nomor woman kayak 1 dengan waktu 1 menit 11,883 detik. Kadek Sinta dari DKI Jakarta meraih posisi kedua di nomor ini. Di pertandingan terakhir, Ade Yohan Sutanto menambah koleksi medali emas bagi Jabar di nomor man kano 1 dengan waktu 1 menit 08,388 detik, mengalahkan Nopriadi yang finish dengan waktu 1 menit 13,668 detik. Sementara itu, di pagi harinya, atlet dayung Jawa Barat telah mengumpulkan 3 medali emas di cabang rowing. Medali emas pertama diraih oleh tim Putra Jabar yang terdiri dari Ferdiansyah, Tony Sutisna, Rifki Harits Taufikurrahman, dan Denri Maulidzar Al-Ghifari di nomor Coxless 4 dengan catatan waktu 6 menit 45,079 detik. Medali emas kedua diraih oleh duet Kakan Kusmana dan Randy Setia Maulana di nomor Rowling Double Sculls, finish dengan waktu 7 menit 15,310 detik. Tim Putri Jawa Barat juga menunjukkan performa luar biasa dengan meraih medali emas di nomor quadruple sculls melalui Anggi Widiarti, Melani Putri, Febrianti Cahyaningtyas, dan Dewi Purwanti. Selain medali emas, Jabar juga meraih medali perak di nomor lightweight double sculls. Pasangan Rafiq Widjan Yasir dan Muhammad Habil Yasin finish di posisi kedua dengan waktu 6 menit 46,943 detik. Di bawah pasangan dari DKI Jakarta, Andrian Pardomulan. Pasangan Rafiq Widjan Yasir dan Muhammad Habil Yasin finish di posisi kedua dengan waktu 6 menit 46,943 detik. Di bawah pasangan dari DKI Jakarta, Andrian Pardomulan S dan Johannes Francisco yang merebut medali emas. Dengan hasil ini, kontingen Jawa Barat semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara cabang olahraga dayung PON ke-21. Cabang olahraga dayung ini pun dipantau langsung oleh Kadispora Jawa Barat, Asep Sukmana, yang tak habis-habisnya memberikan support kepada atlet yang berlaga di PON. Asep pun melihat klasemen yang terus berubah antara Jatim, DKI, dan Jawa Barat. Tidak begitu khawatir, pasalnya nomor-nomor unggulan Jawa Barat akan dipertandingkan beberapa hari ke depan dan diprediksi akan menjadi meraih medali emas. Dengan pertama kedatangan Bapak ke sini, terus sudah kemana aja ya. Dan melihat peraihan Jabar ya. Seperti apa? Tentunya saya datang ke sini juga untuk menyemangati atlet-atlet Jawa Barat. Dia tidak hanya di cabang dayung, tapi saya juga di dayung berkepentingan ya. Karena bagaimanapun dayung ini merupakan lumbung medali emas buat Jawa Barat. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendapatkan 8 medali emas ya dari dayung. Tadi juga saya dari menembak. Jadi tadi yang mix kita masih bersaing dengan Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Kemarin alhamdulillah kita dapat 1 emas dari menembak yang sebetulnya bukan jagoan kita juga gitu. Sementara itu, Jumat 13 September, cabang olahraga dayung kembali menyapu bersih dengan meraih 6 medali emas di nomor rowing quadruple sculls, double sculls, lightweight double, dan coxless pairs. Hermanto Sidik, Bandung TV.